satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Kucoba mendekati padanya, kira irama itu adalah suara pujian pada Yang Esa. Satu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh indah. Ku coba mendekati padanya, kira irama itu adalah suara pujian pada Yang Esa. Baik, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, sedapkan. Ha, itu dia untuk rumah terbuka saya. Ha, itu dia daripada Alunan Baskers yang telah pun memulakan rancangan kita pada malam ini, Bicara Inspirasi selama satu jam ini. Ramai yang tertanya-tanya siapakah tetamu saya dengan tujuh orang jejaka yang mengalunkan lagu-lagu raya pada malam ini. Dan selepas ini juga kita ada tiga lagi tetamu yang memang anda nanti-nantikan. Kita ada Mat Dan, kita ada Imam Yang Viral, dan juga kita ada juga iaitu ini dia artis yang akan kita bawakan kepada anda, iaitu Zamani Ibrahim ataupun Zamani Slam, yang akan menemani anda selama satu jam ini. Kalau nak tahu lebih lanjut, kalau nak tahu bersama dengan saya selama satu jam ini, anda kena saksikan secara live, iaitu kita ada juga di Facebook kita, fanpage kita Lima Bicara. Anda boleh like di sana, anda kena share semua kita punya laman sesawang, dan juga untuk IG bicara.inspirasi ini di Facebook kita. Dan seterusnya kita ada RTM Mumbai dan juga My Free View di channel ataupun siaran 1, 2, 3. Dan kalau nak saksikan secara ulangan, anda boleh saksikan di YouTube dan semua sekali selama sesawan yang telah pun kami sebut tadi. Tapi sebelum tu, untuk anda, sebelum kita nak ke tetamu kita sebentar saja lagi, saya nak berikan kepada anda ucapan Raya Bicara Wara yang telah pun kami sediakan khas untuk anda. Kita saksikan dahulu. Tu kakak, terlepas sikit, terlepas sikit. Ya Allah, dah macam boleh goreng ikan lah. Bikari mana? Cepatlah. Tajam sikit tu lah. Muka dah macam ish. Ya Allah. Kau ke mana ni? Dah kenapa kau ni? Tu sana tu kau tajam. Aku nak buat apa? Aku ni cuba ni. Sana. Lighting mana lighting? Aduh, kelam pula. Orang ni macam hari ni baru buat berasi. Mana lagi, mana lagi? Haa, soundman. Mana ada soundman? Kau tak ada mic. Mana nak dengar suara diorang? Soundman mana? Kau ingat kau buat konsert? Kau keberatan, bukan ketinggian. Cepatlah. Tentu, Kak Tu. Action. Bila aku kata action, kau cakap. Udah pun cakap, bukan jadi model. Cepat. Susun. Scene 1, cut to meeting 3. Kami. Meriah. Itu dia semua kru-kru kita di sebalik tabir Bicara Wara daripada rancangan sebelah pagi sampailah ke malam. Jadi itu tema Tim Inspirasi juga ada. Siapa tak kenal penerbit kita yang kecil molek tu? Okey, dan kepada anda, anda boleh saksikan kami secara langsung di TV1. Dan saya nak perkenalkan dua tetamu saya. Seorang saya simpan sekejap saja lagi. Jangan tergopoh-gapoh kerana kita nak keluar semua. Sebab nanti keluar semua, nanti orang kata tamak sangat. Semua nak tengok. Tak sempat nak tengok. Tak ada. Okey, jadi kita perkenalkan di sebelah kiri saya, iaitu Mat Dan. Apa khabar Mat Dan? Ya, Raya. Sehat, Semik Raya. Daripada Terengganu ke atau mana dekat KL? Ni dari Terengganu lah. Ni Terengganu? Pagi tadi daripada Terengganu, esok balik ke Terengganu pula.
Ha, kita tu datang khas untuk program ini malam. Wah, itu dia. Dah boleh jadi co-host kami dah. Okey, dan di sebelah hujung sana ini dia yang viral semasa bulan puasa hari itu juga. Okey, jadi kita kalau saya panggil Bawan. Kalau kat rumah dia. Tapi kita kenalkan itu nama penuhnya Mamat Syazwan Mamat Basir ataupun Syazwan Basir, iaitu Imam Rawatib di Masjid Cyberjaya dan juga pelajar jurusan ataupun pelajar perubatan College University Sains Perubatan Cyberjaya. Okey, apa khabar Syazwan? Alhamdulillah sihat. Okey, sihat eh? Puasa raya ni okey? Raya okey. Raya. Penang ke KL? Raya Penang dengan Selangor. Selangor Batang Kali. Sabak Bernam. Sabak Bernam. Okey. Batang Kali tu orang lain. Okey, jadi kita nak tanyalah kedua-duanya pasal raya dulu sebab kita baru je dalam mood raya kita, baju pun baju raya biasa. Baju raya lagi ni. Sama collection ke macam mana dia boleh sama? Sama ni. Kita planning tadi. Planning sama. Tapi butang dia macam lebih sikitlah, Mak Dah diamond sikit. Ustaz mestilah kilat-kilat kan. Okey, jadi kita tanya Mak Dan dululah. Macam mana persiapan raya ataupun kali ni punya raya macam mana? Dah ada tambah hero Zain lagi sekarang? Tahun ni okey, tahun lepas Zain dah ada tapi lepas Zain masih dalam pantang lagi. Ibu dengan anak masih dalam pantang. Awak masih pantang ke ibu dia? Ibulah ha, ibu dengan anak masih pantang lagi. Saya pun pantang juga tapi datang cara lain. Benda kita tahun ni kira kita raya, kita make up juga untuk tahun lepas. Benda tahun lepas kita dah dapat raya sangat. So alhamdulillah tahun ni kita memang raya all out lah. Saya pun baju raya tahun ni mahu pasang. Sebenarnya tiga tapi dapat pakai dua je. Mana lagi satu tak sempat? Sebab panas sangat, Terengganu lah. Nak pakai juga tapi macam panas je. Biarlah pakai kemeja je lah. Tapi alhamdulillah memang tahun ni memang terbaik. Kita macam-macam kuih. Isteri saya pandai buat cookies, pandai baking, buat kuih-kuih semua. So banyak isteri sempat buat semua kuih-kuih raya. Dan alhamdulillah memang tahun ni meriah lah. Tadi syuting masa raya, tak ada tak ambil job langsung? Syuting tak ada, saya tak ambil job langsung. Bulan Ramadan saya ambil sikit-sikit je lah, yang light-light je lah. Sebab pun saya... Yelah, bukan larat. Saya tak larat lah nak buat kerja yang berat-berat. Tapi raya, ni lah job yang saya ambil dekat-dekat raya. Semua yang lain saya tolak. Saya kata, ni yang pertama lah. Ni job yang pertama nampak. Khas untuk anda di BJ Inspirasi. Okey, Syazwan ataupun di rumahnya orang panggil Bawan lah kan? Kawan-kawan panggil Wan. Okey, jadi ada juga panggil Ustaz eh? Ustaz, kalau kat masjid orang panggil ustaz. Panggil ustaz lah. Tapi kita panggil Bawan boleh? Boleh. Bawan ke Bawang? Bawang lain. Bawan. Takut dia dengar ni Bawan. Takut jadi Bawan. Okey, jadi macam mana tahun ni dah lebih ke arah popular tu? Kan kita dah popular. Jadi macam mana sambutan raya ni tahun ni, raya mood dia macam mana berbanding dengan yang lama-lama yang lepas-lepas tu? Okay, so kalau untuk tahun ni sebenarnya biasalah, tak ada macam perubahan kata famous apa tak adalah. Tapi macam biasalah saya balik kampung beraya dengan family kan. Kira tahun ni saya balik beraya di Penang. Raya pertama, raya kedua di Penang di Bukit Mentajam. Dan raya ketiga keempat saya balik Sabak Bernam Selangor. Dan batu apa? 38. Batu 38. 38. Sabak Bernam Selangor. Jadi kira meriahlah tahun ni kan, raya family semua tak jumpa. Tak ada pergi rumah jiran ke tak? Bukan yang viral tu ke? Adalah. Adik. Tapi yalah, kalau sebab dia orang Facebook semua dia orang kata viral kan. Tapi benda tu ada orang tegur kadang kan. Tapi sama jelah, tak ada sama. Rasa. Ada dekat college ke apa, tak ada ke? Doktor. Sekarang tengah posting di seperti Kajang. Kajang. Jadi pesakit semua rasa macam wah. Tak adalah. Tapi adalah macam orang terperasan kan. Kalau yang selalu tengok Facebook apa, mungkin orang perasan lah tanya ni yang jadi imam tu ke? Saya pun. Ya kot, imam kan. Kira ada yang perasan tapi benda tu kira normal. Tak adalah kan. Macam mungkin sebelum ni tak pernah viral kan. Tapi kali ni kira mungkin orang perasan, kenal kat hospital, kira satu saya rasa macam penghargaan lah kan. Yalah, dikenali bukan benda-benda yang negatif. Ini dikenali sebagai benda-benda yang negatif kan, Mak Dan kan? Jadi tahun kedua ke atau ketiga? Tahun ni tahun kedua sebagai imam. Imam saya dah 4 tahun dah di Sanjaya. 4 tahun dah. Kira ni saya final year. Mungkin lepas ni tak tengok macam mana, mungkin saya posting di hospital kerja sebagai houseman. Mungkin lepas ni tak dapat khidmat sebagai imam lah. Jadi mungkin ini antara tahun-tahun yang terakhir saya sebagai imam. Dah tak sempat ke apa? Masa tu kan. Sebab tapi, student boleh lagi. Macam nak tanya sikit boleh lah. Boleh. Kita memang co-host berdua. Kita dah janji berdua katanya. Kita co-host. Silakan. Jadi apa ni, how do you macam spend time daripada belajar sedi medical university nak belajar. Yalah, jadi doktor.
dan masa jadi sama? Imam. I mean, imam dah satu kejayaan, dah satu kerja dah. Doktor satu kerja dah. Sebab memang tak pening ke? Dia sebab awak macam dapat baca. Awak macam dapat baca saya punya. Baguslah dia dapat baca saya punya apa yang nak tanya tu. Saya kira dah bekerja ataupun sebagai imam ni di Sabah dah 4 tahun lah semenjak saya tahun 2 belajar tu. So saya bertugas biasa di hujung minggu je. Tapi weekdays hari biasa saya di hospital lah. Maksudnya dia tak kacau dari segi waktu belajar tu kan. So kira weekend tu memang saya spend time di masjid lah. Kebanyakannya sebab saya bertugas Sabtu Ahad macam tu. So Senin Jumaat tak kacau lah. Kalau jadi, kacau pun. Jadi itu antara yang berlaku perubahan dan juga macam mana awak manage time untuk sendiri lah kan. Jadi lepas ni kita nak tanya juga untuk Mak Dan, ialah perjalanan. Kita nak imbas kembali banyak yang macam mana. Dulu apa, macam mana perjalanan dulu sampai ke Malaysia, jatuh cinta dengan Malaysia dan akhirnya menetap di Malaysia ni. Kita nak tanya sekarang dan sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu tanya sekarang dengan Mak Dan sebab alang-alang dah jadi kohor tu kan. Okey, jadi macam mana cintanya sampai menetap di Malaysia ni? Okey, saya kalau ada yang tak tahu, saya datang sini pada tahun 2009. And then sebenarnya yang saya datang sini pun tak plan pun, tak dalam rancangan awal-awal pun. Sebenarnya tak tahu pun Malaysia dekat mana sebenarnya. Tapi yang tu sebenarnya saya dah percaya mesti ini planning Tuhan. Sebab saya menunjuk saya tak tahu apa-apa pasal Malaysia. Tapi datang ke sini dan dalam berapa bulan dah macam dah rasa macam sini dah jadi macam rumah yang kedua kita, kampung yang kedua kita. Dan sebenarnya dah jadi macam kampung pertama kita. Sebab saya rasa lagi selamat dan lagi apa ni, lagi best duduk sini daripada duduk dekat sana. England. Duduk dekat England. And then lepas sini 7 tahun, 8 tahun saya dekat sini, baru saya jumpa isteri saya. Pada tu pun isteri saya pun kerja dekat luar, kerja dekat Doha. Saya pula dekat sini, isteri saya pula dekat Doha. So kita pun jumpa jelah dalam BJJ Facebook lah. Apa ni, jumpa sekali-sekala jelah. Tapi alhamdulillah memang bila kita serah semua kepada Tuhan, insya-Allah dia akan bagi kita satu perjalanan yang smooth dan akan jalan dengan lancar dan dia akan bagi kita satu jalan yang betul lah. So alhamdulillah saya memang terbaiklah. Saya memang tak sangka lah semua ni yang jadi kat sini. Dan saya sini 10 tahun dah kat sini. Dan satu, diam tak diam 10 tahun lah, Mak Dan. 10 tahun tahun ni, 10 tahun. Maksudnya satu, saya dah bina satu kejayaan dekat sini, satu kehidupan dekat sini. Yang sebenarnya tidak sangka lah. Awak tak semua terfikir jadi pun. Memang tak terfikir. Kalau cakap dekat saya 10 tahun lepas, in the next 10 years, you akan duduk dekat Malaysia, ada family, ada kerja semua ni. Memang saya kata, tak ada planning 5 tahun tak ada. Lah. Memang saya planning dia 6 bulan, lepas tu balik sambung belajar dekat dekat England. Tapi still 10 years, tak balik sambung belajar lagi lah. Akhirnya menetap sini, belajar dengan kehidupan dekat Malaysia. University of Life. Jadi, Mak Dan ada cerita sendiri, dah membina masjidnya sendiri. Dah lama bekerja di masjid, tapi bilakah membina masjid sendiri? Membina masjid sendiri. Lama lagi. Okey, soalan tu kita tinggalkan untuk biarlah bawaan kita fikirkan. Tapi sebelum tu kita rehat seketika. Lepas ni kita kembali semula nak tahu siapa tetamu saya. Dan bicara pemilik suara sebenarnya. Nyanyi sikit.
Seperti mimpi. Mimpi betul duduk sebelah dia. Macam mimpi menjadi kenyataan duduk sebelah. Saya rasa ramai lagi yang memang nanti-nanti sebenarnya Hari Raya ni macam mimpi duduk ke sebelah Abang Zaman ni. Oh, iya ke? Jangan mimpi. Tahu tak, zaman-zaman kita membesar dulu, inilah dia yang kita membesar dengan lagu-lagu Abang Zaman ni ataupun Zamani Ibrahim nama sebenarnya. Ya, betul. Ya. Jadi, jangan ditanya usianya berapa kerana sentiasa awet muda. Selamat Hari Raya, Bang. Selamat Raya. Sihat, eh? Alhamdulillah, seadanya. Jadi, raya tahun ni raya kat mana? KL juga ke? Tahun ni saya raya di KL lah. KL. Sebab apa ke... Kakak dengan abang saya tak berapa sihat. Jadi kita banyak dekat KL je lah. Dekat KL je lah, dengan family je lah. Ada masak apa-apa ke? Ada istimewa punya raya ke? Masak. Rumah saya macam ni je lah. Ya, sama lebih kurang lah. Saya pun semua masak kedai je, masak kedai. Air kejap lagi. Kita makan dulu. Air minta maaf ya, Mak Dan dan juga Bawan. Ya. Kita siapkan lepas ni. Okey, jadi kita nak cerita pasal, yelah, setiap orang ada perjalanan, ada inspirasi di sini. Macam Mak Dan, cerita dia daripada luar negara, menetap di Malaysia, ambil masa 3-4 tahun untuk mendalami dialek Terengganu, cerita-cerita inspirasi ini. Dan kemudian Bawan sendiri, cerita dia daripada pelajar perubatan dan juga imam. Cerita Abang Zamani sendiri, memang kita tahu daripada dulu, inilah dia jatuh bangun dalam industri muzik, orang yang tetap teguh sampai sekarang ni. Jadi macam mana boleh bertahan tu Abang Zamani sampai sekarang ni? Okey. Alhamdulillah lah sebenarnya saya dapat bertahan ni sebenarnya ini semua dah sebenarnya ketentuan Allah lah sebenarnya kan. Jadi macam kita hanya usaha je. Jadi macam saya sebetulnya pun tak sangka lah dengan macam-macam orang kata macam-macam liku-liku lagi masih dapat bertahan sampai hari ini. Jadi sebenarnya yang penting pada saya, inspirasi saya sebenarnya adalah peminat-peminat saya lah sebetulnya. Peminat-peminat saya dan keluarga saya, dan di mana peminat-peminat sangat memberi sokongan pada saya walaupun apa pun terjadi, jatuh bangun. Dia orang tetap support. Jadi di situlah saya punya kekuatan tu sebenarnya. Ataupun nama-nama dalam kumpulan Islam biasa dulu panggil adik kan? Oh, adik tu nama nama dia orang panggil lah. On stage tak ada. Okey, jadi dulu kalau Slam bukan nama Slam kan, awal-awal dulu dikenali sebagai Fix kan dulu? Oh, tahu eh, betul. Fix. Jadi sebelum umur 19 tahun macam Mak Dia 19 tahun dia mengembara satu dunia, dia mula mengembara. Macam 19 tahun itulah permulaan Zamani sebenarnya. Betul. Masuk Slam masa tu, ketika tu memang ada 4-5 orang vokalis dalam kumpulan Fix ketika tu. Tak ada orang lain, dan kemudian Zamani dipilih untuk masuk kumpulan Slam. Jadi apa cerita yang orang lain tak tahu sebenarnya tu? Okey, cerita dia sebenarnya sebetulnya kumpulan Slam atau Fix pada waktu itu, dia orang memang dah ada vocalist. Jadi dia orang datang dari Johor. Jadi ditakdirkan penyanyi dia tu kena vocal stroke. Jadi dah tak boleh nak nyanyi. Jadi dia orang buka audition dan saya pergi, alhamdulillah dapat diterima. Rezeki Allah lah kan. Time tu 19 tahun muda lagi mesti. 19 sama lah. Sama. Tapi sekarang sama baya. Saya tak tahulah, saya 48. Mak Dan tu, okey, Mak Dan kata tak boleh tanya nama, tak boleh tanya umur, Mak Dan ada nak tanya apa ke? Mak Dan macam tertanya-tanya, dia kohos saya sekarang ni. Okey, ya betul. Tak lah, tapi saya nak katalah, kita memang sedondon lah hari ni kan. Alhamdulillah, ya betul lah. Barulah tapi dengar ada 3 pasang tadi kan? Eh, tapi dua-dua sebenarnya jual baju juga sebenarnya. Kan? Jadi ceritanya macam, okey, cerita, yelah, kita tahu masing-masing ada perjalanan seni dia, perjalanan masing-masing bangkitnya. Macam adik kita, Bawan ni macam mana Bawan? Yelah, sekarang dah popular kan? Jadi macam mana nak membawa imej yang positif tu, nak tunjukkan kepada adik-adik yang lain-lain tu supaya jadi figura yang memang memberikan kesan positif pada masyarakat luar? Yelah, sebab kelebihan ni segalanya datang daripada Allah SWT kepada kita. Dan kita sebarkan kebaikan kan. Maksudnya kita orang tengok benda yang baik dan orang sebarkan benda yang baik, mudah-mudahan benda tu dapat dekat kita lah saham kan. Macam masing-masing ada kekuatan kelebihan masing-masing. Macam saya ni mungkin diberi kelebihan boleh jadi imam, jadi sebagai doktor, insya-Allah bakal doktor. Dan benda-benda ni semua orang akan ikut sebab benda yang baik kan. So
masing-masing ada kelebihan dan kita sebarkan kebaikan pada yang lainlah. Kalau nak follow tu sebab awak biasa update juga tak dekat Instagram semua? Instagram bolehlah kadang-kadang update kan di Syazwan Basil. Syazwan Basil. Sekarang ni boleh ni lah stop sekejap. Sambil-sambil je lah kita orang sekarang kena stop apa nama ni? Betul. Zaman ni berapa kali kena stop? Tak terkira jugalah macam mana. Jadi tapi dulu cerita Mak Jan nak tahu tak? Dulu sampai fanatiknya penonton-penonton ataupun peminat Abang Zaman ni, dia tahu dulu ada gosip cinta Abang Zamani dengan pelajar luar negara, kononnya belajar kat IPT kat luar negara, itu. Sampai makan telan Panadol berpuluh-puluh biji. Subhanallah. Itu kalau macam tiap kan? Itu sampai fanatik. Madan ada sampai fanatik macam tu? Tahap tu harapnya tak ada lah. Ya kan? Tahap dah tu. Jadi kat dalam ni macam fanatik ya? Bukan tak ada eh? Okey, jadi kepada anda, anda kalau rasa macam nak share dan boleh ni boleh sharekan bersama-sama dengan Facebook kita, iaitu Bicara ataupun Lima Bicara, untuk kita sebarkan. Kan tetamu-tetamu pada malam ni memang sangat-sangat hebat, ada inspirasi kisah-kisah mereka sendiri. Macam Mak Dan sendiri bila dah duduk dekat Malaysia ni, jadi macam mana rezeki tu Tuhan yang tentukan, kita tahu, tapi perjalanan untuk menjadi lebih baik, kalau dulu tak nampak 10 tahun punya perjalanan, tapi sekarang ni apa lagi plan Mak Dan? Sekarang ni saya sebenarnya tahun ni saya lantik sebagai duta pelancongan di negeri Terengganu. So sebenarnya saya dah planning ke macam, bukan saya nak tinggal-tinggal semua kerja macam ni. Taklah memang saya sayang buat kerja macam ni lah, tapi saya memang fokus saya sekarang ni more ke pelancongan dan macam mana kita boleh kira boleh bawa nama Terengganu dan nama Malaysia ke luar negara. Sebab kadang-kadang macam kita, saya ikut program-program yang pelancongan yang kita tengok Thailand, semua Indonesia, semua hebat-hebat. Tapi kadang-kadang Malaysia macam tertinggal kadang-kadang. So macam mana kita boleh bawa tourism kita dan macam mana kita boleh bawa image kita lebih jauh. Sebab negara kita cantik, macam-macam kita ada. Kita semua ada. Kita Pulau Kapah. Pulau Kapas lah. Kita semua pulau ada, gunung ada. Dia memang ada. Rumah kedua dia tu Abang Zamani? Ya. Saya kat Pulau Kapas tu 7 tahun. Tapi bila kadang-kadang bila saya fikir macam mana saya boleh dekat kat situ 7 tahun. Tak tahu kot kadang-kadang. Tapi kadang-kadang macam saya selalu kata, sebenarnya Malaysia ni ada lagi banyak negara yang lagi cantik sebenarnya daripada Malaysia. Maldives, memang lawa, memang cantik pantai-pantai pulau-pulau dia. Tapi apa yang buat Malaysia beza daripada negara-negara lain adalah orang tempatan. Orang tempatan yang sebenarnya yang buat saya lekat dekat sini. Budi bahasa. Hari ini. Budi bahasa memang saya sebagai orang luar datang ke sini tapi tak rasa macam orang luar. Ke sebab ada budu. Ada budu kau sebenarnya. Budu memang tak boleh tinggal. Budu kat singgang. Budu singgang semua. Saya sudah agak tanya juga. Tanya. Tapi pokok-pokok saya hari pada malam ni. Sebab apa? Dalam banyak-banyak 13 negeri dalam Malaysia, kenapa you boleh sampai ke Terengganu? Sebab okey, tahun 2009 dulu saya masih boleh kata Mak Saleh lagi. Mak Saleh suka pergi pantai, suka pergi pulau, jemur-jemur dekat pulau. Jadi kita cari pantai dan pulau cantiklah. So kebanyakan kita baca dekat negeri Terengganu lah, pantai timur. Okay. Kita masuk daripada Thailand. So mula-mula kita pergi ke Pulau Perhentian. Lepas tu kita turun kita Pulau Kapas. Lepas tu sebenarnya jadi sangkut dekat Terengganu. Mungkin kalau hari tu saya masuk dekat Langkawi dulu katanya. Mungkin saya lekat dekat Kedah dekat Langkawi. Cakap hang pergi mana? Mana tahu. Hampir mana dia? Hampir mana Abang Wan? Kalau kita dah cakap sama. Tapi sebab tu kata itu rezeki saya. Jalan-jalan. Penentuan tu tak ada Allah yang tentukan. Setiap perjalanan. Okey. Kita pun cerita-cerita panjang juga. Adik-adik kita, 7 jejaka tu dah bersedia nak menyanyi. Jadi kita nak berikan kepada mereka untuk baskar, alunan baskar dulu. Lepas tu kita berehat seketika. Lepas ni kita kembali semula dalam Bicara Inspirasi.
tu dia. Okey. Jadi itulah dia alunan Baskers yang menemani kita selama satu jam ini. Bersama ni tadi dah tanya dah pun. Siapa tu budak-budak tu? Ha, dah ada yang berkenan lah. Okey, sebab best kan. Dulu dia orang nyanyi juga ni. Kalau tengok kat Facebook dia orang, dia orang ada nyanyi lagu Grimis Mengundang, cover tengok sedap. Tu kawan saya juga tu. Ah, kenal eh? Kenal. Okey, jadi Abang Zaman ni dulu juga bukan saja menyanyi, dulu ada berlakon dalam filem, telefilm pun ada. Telemovie ya. Telemovie, jadi bara-bara kan. Masa dengan Awi. Kalau filem baralah. Bara. Jadi tak nak berlakon lagi ke? Berlakon. Alamak. Saya kena naikkan badan dulu sikit kot baru boleh berlakon kan. Alah, boleh je sekarang ni. Jadi cerita pasal Zaman ni dan juga Selang, kita tahu memang ada legendanya sendiri, ada pengikutnya sendiri. Jadi last kali dulu buat konsert yang secara besar-besaran ataupun meganya pada tahun 1996. Betul. Amplak. Waktu tu satu negara tak ada elektrik. Saya ingat lagi tadi dia 3 bulan Ogos. Yes. 1996. Dekat stadium negara. Jadi macam mana, kenapa tak ada elektrik sebab tu buat amplak ke macam mana? Bukan, benda memang konsep amplak. Jadi pada waktu yang sama, kalau tak silap, waktu tu ada final bola dekat Stadium Merdeka. Jadi bila satu negara, satu Malaysia tak ada elektrik, orang yang dah pergi stadium mereka tu semua datanglah kat stadium negara kan. Jadi itu yang kita pun tak sangka ramai. Jadi alhamdulillah tu semua macam kita cakap, dah perjalanan dia dah macam gitu. Jadi alhamdulillah dapat sambutan lah. Konsep tu kan. Jadi macam sebenarnya macam tak sengaja pun ada sebenarnya. Itu perancangan dia, nampak cantik kan. Dia sebut pun amplak. Jadi kalau nak saksikan lagu-lagu amplak tu, boleh tengok dia YouTube pun ada. Ada album pun ada kan amplak betul, tu. Betul, ada keluar album amplak. Ya, betul. Okey, jadi itu cerita pasal Abang Zaman ni dan juga Slam ceritanya. Jadi untuk Bawan. Jadi yalah, kita cerita pasal, kita tahu zaman-zaman membesar dengan asuhan Abi dan juga Umi. Jadi kedua-duanya memang inilah coraknya, empat orang adik-beradik, anak yang kedua. Anak kedua. Jadi macam mana boleh sampai ke tahap ni, Bawan? Pertama sekali saya syukur kepada Allah SWT kerana dikurniakan kedua ibu bapa yang sangat membantu saya dalam daripada saya kecil sampai ke tahap ni lah. Ayah saya Muhammad Basil dan ibu saya sendiri Nur Azam binti Ismail, dan hasil didikan mereka daripada kecil lagi mendidik kita dengan asas agama lah sebenarnya, Quran dan sebagainya. Dan sebab agama itu sendiri dia pandu kita kan, dia bawa kita dan jadi seorang manusia yang berguna. Jadi sepanjang perjalanan hidup saya itu, ialah masing-masing ada cabaran dan sebagainya. Saya sendiri ada cabaran saya, Mak Dan mungkin Mak Zamani sendiri ada cabaran dia kan. Dan Allah dah tetapkan kita punya jalan hidup kita. Dan sepanjang tu banyaklah yang saya belajar lah. Dan kawan-kawan, suasana pengajian dan sebagainya. Sampai ke hari ini, alhamdulillah lah. Apa yang saya dapat hari ini berdasarkan keberkatan sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya yang bantu juga. Haris, Amir Haris eh? Amir Haris. Awak punya BFF kan? Kawan Amir Haris. Dah kahwin dah kan? Alhamdulillah. Ini jadi memang betul-betul stop ni. Saya bukan stop. Bagus. Tahu semua. Tahu semua. Saya sebenarnya, dia pun minat Power Rangers. Sebenarnya, zaman kecil-kecil. Saya ingat. Yang gambar kecil saya dengan pegang Power Rangers kan? Awak kalau tak ada Power Rangers tu, sebenarnya dia malam-malam menangis. Tu kakak dia yang beritahu. Ada gambar di Power Rangers sebenarnya. Tapi zaman kecil dulu, pengawas. Ini antara orang-orang. Garang tak dulu ayah, Abi dengan Umi? Dulu kalau nak ikut, garanglah sampai kena cili mulut kalau menangis. Saya dulu kuat menangis. Oh, kuat menangis. Memang saya kalau menangis kena cili mulut. Itu saya ingat daripada saya Abang Zaman ni. Biasanya orang imam ni kan, dia mesti pandai menyanyi kan, suara dia sedap kan? Confirm kalau nak menyanyi memang lagi sedap sebenarnya. Okey, Abang Zaman ni ada request tak suruh dia nyanyi sikit? Boleh tak? Boleh juga. Boleh juga. Boleh sikit-sikit je. Lagu apa? Lagu apa-apa dia yang biasa. Tak tahu. Nasyid. Dan juga Brothers Voice tu kumpulan awak Nasyid kan, bersama itu dengan adik-beradik saya tu. Adik-beradik awak. Nyanyi lagu awak tu lah sikit. Itu antara lagu Nasyid. Itu lagu album mereka sendiri, adik-beradik Brothers Voice bersama dengan dua adik-beradik yang lain. Dah lama dah tu, saya tak ingat lagu tu. Sikit ni. Bawa ni memang kita paksa sikit, satu lain je. Biasa dalam YouTube saya nampak awak menyanyi. Itulah kalau Imam Tarawih mesti sedap nyanyi. Kita nak kaca satu dah jadi Imam Tarawih. Dah lama dah tinggal nyanyi ni.
Dia malu lah pada zaman ni. Tak apa, kita kat hujung nanti kita minta dia menyanyi nanti. Okey. Jadi okey, jadi untuk Mak Dan pula ya, co-host saya hari ini, saya pun cukup berbangga kerana biasanya saya nampak dia dekat kaca TV. Tapi hari ini dia slang dah okey, macam slang Terengganu dah ada lagi. Slang tu tak boleh, kita tak boleh tinggal, kita tak boleh hilang slang tu. Sebab itu kira identiti ataupun kelainan, kelebihan saya lah. Tapi dah 3 tahun duduk dekat KL, so ada campur-campur sikit. Tapi kawan-kawan dekat Terengganu marah lah. Bila balik ke Terengganu macam apa lah, cakap KL je, tak salah, tak salah cakap KL lah, cakap Terengganu lah. Kena download balik Terengganu tu. Kena download balik bahasa-bahasa Terengganu. Tapi macam mana nak belajar? Yelah, awak berasal dari England kan, UK. Jadi ambil masa lama tak? Perkataan yang pertama sekali belajar bahasa Terengganu, sebab duduk mesti dekat Ashley kan masa bekerja tu. Jadi macam mana, apa perkataan pertama yang awak belajar? Perkataan pertama rasanya bukan ikan, bodoh ikan. Ikan singgang. Macam nak order makan lah tu. Ikan singgang se. Itulah. Jadi ikan singgang se. Jadi kita memang belajar gitu. Kita belajar perkataan ataupun ayat ataupun bahasa yang kasar sikit. Sebab saya nak belajar, saya awak, saya belajar aku dengan mu. Jadi saya tak tahu ada macam tak boleh dengan pakcik-pakcik ni, tak boleh dia cakap aku dengan pernah mu. Pernah cakap aku dengan mu pula dengan makcik? Saya lah, saya tak tahu, tak boleh. Tapi bila saya first start belajar lah. Jadi dapat satu ayat macam, dapat satu ayat itu, saya nak dapat satu ayat nak pergi beli ikan dekat pasar. Saya dah hafal dah ayat ni. Sampai kat pasar, eh, mu, aku nak beli ikan. Pakcik ni macam, eh, pakcik ni ingat kita nak marah ke dia kan? Tapi kawan saya macam, eh, tak boleh lagi tu. Kalau pakcik tak boleh cakap aku dengan mu, kena saya ataupun panggil dia pakcik ke. Jadi saya buat, dah pening dah. So, bila saya dapat semua tu, baru saya kena macam belajar betul-betul lah. Tapi bahasa Melayu, bahasa kita dia banyak adab. Especially kat Terengganu, dia banyak adab, adab yang kadang-kadang kita memang kena, kita tak boleh ambil lebih kurang. Kita kena ambil berat ataupun orang Terengganu kata ambil jakna. Kita ambil berat pasal benda tu. Tapi yang saya perasan kan, kenapalah kalau orang Terengganu pergi KL, cakap KL. Macam isteri saya pun. Isteri saya pun cakap Terengganu. Terengganu. Tapi pergi KL, cakap KL. IUD. Jadi saya macam, kenapa? Sebab saya dah mikir kan, di UK, kalau orang London pergi ke Manchester, tetap dia akan cakap London. Tidak akan tukar cara dia cakap sebab dia pergi negeri lain. So, sebenarnya kita kena bangga dengan logat kita masing-masing. Logat kita. Macam, tapi orang KL kan? Saya orang KL. Saya asal Melaka sebenarnya. Melaka lagi. Melaka, ulau Melikau. Jauh now. Macam tu. Orang Johor kan, Cik? Johor. Dia orang utara. Boleh je kita masing-masing. Empat negeri kat sini. Kita boleh cakap. Cakap tak faham sikit lah. Lepas ni tak ambil G dah. Bos, bahaya kohor saya ni. Okey, cerita pasal raya ni juga lah kan, pada zaman ni kan. Yalah, perjalanan dalam anak seni ni memang, kita tahu Mak Dan dan dutanya, duta pelancongan, doktor dan juga imamnya. Jadi untuk anak seni ni sendiri, perjalanan 5 tahun akan datang ataupun ni macam mana lagi? Apa lagi abang zaman ni nak explore lagi? Okey, sebetulnya saya saya buat masa ni apa yang saya dah ada ni sebenarnya dah lebih daripada apa yang saya jangkakan lah sebetulnya. Jadi untuk perancangan masa depan pada saya, mungkin dalam waktu kalau tempoh 5 tahun awak tanya, mungkin saya duduk di belakang tabir jelah mungkin waktu tu. Pandai buat lagu juga kan? Tidaklah pandai sangat, bolehlah cuba-cuba orang kata kan. Jadi yalah, sekarang pun dah 48. Jadi selagi peminat nak, mungkin saya janji lagi selagi sihat. Tapi kalau dalam tempoh 5 tahun, kalau umur panjang, insyaAllah belakang tabir lah. Belakang tabir. Banyak mengusulkan je lah, yang membuatkan industri kita lagi meriah lagi. Kita bagilah yang muda-muda pula kan. Tapi yalah, Slam ada cara di sini. Ada trademark mereka sini. Ataupun zaman ini sini ada trademarknya sini. Jadi macam mana nak ikut pasaran sekarang ni? Susah tak apa-apa? Okey. Sebenarnya sebenarnya kita memang kena ikut. Kita kena ikut trend muzik sekarang ni. Sebenarnya kita, tapi dengan cara kita lah, kita garapkan, masukkan elemen-elemen yang ada untuk boleh di orang kata jadikan selaras dengan zaman sekarang ni kan. Jadi sebab apa, kalau kita tak ikut pun tak boleh juga, sebab muzik ni universal sebetulnya. Tapi kalau kita tengok balik, kalau kita dengar lagu pada tahun
70s, 80s pun kita boleh dengar lagi. Kan? Sementara masih relevan lagi. Jadi muzik pada saya tak susah kot. Kita masih boleh carry kita punya style, kita punya genre. Cuma kita masukkan unsur-unsur yang ada sikit-sikit untuk tadi peminat budak-budak sekarang ni. Dan memang sekarang pun karaoke pun kita mesti lagu lama kan? Betul tak? Mada ada karaoke juga? Saya tak karaoke. Tak pandai karaoke? Memang saya, suara saya memang out. Saya masuk. Itu saya pernah sekali je nyanyi dan memang kena kecam. Kena kejar dia? Memang kena kecam. Orang kata jangan buku mulut nyanyi Mada. Memang out. Lari orang. Tapi yang kecam tu lagu apa? Hari tu saya nyanyi lagu Terengganu kita lah. Na 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 Terengganu kita. Lagu Salim. Lagu Salim. Lagu Salim. Semua kita. Siapa yang kata memang suara ke laut lah. Tak seolah nyanyi Ahmad Dan. So saya ambil nasihat tu. Saya memang tak nyanyi. Tapi saya setuju dengan Zaman yang cakap apa. Maksudnya lagu muzik dia kira dia tak ada. Apa ni dia tak ada zaman sebenarnya. Kita still boleh, dia boleh tahan sampai selama-lamanya. Saya pun still suka dengar lagu-lagu 30s, 40s, 50s dekat UK. Dan kalau sini saya pun suka dengar lagu P. Ramlee. Lagu P. Ramlee still sampai hari ini orang suka dan orang still ambil inspirasi atas benda-benda ni. Lagu walaupun 20, 30, 40 tahun still masuk dalam radio, still kita nangis, still kita suka. So walaupun kita kena ikut trend, kita still boleh kekalkan identiti lama. Macam Bawan sendiri suka lagu apa? Lagu-lagu dekat industri kita ni, lagu raya ke lagu apa-apa? Lagu lagu ialah genre biasanya saya dengar benda-benda macam contoh apa nasyid kan, lagu-lagu ketuhanan. Dan sekarang ni saya nampak dia punya industri muzik sekarang ni dia untuk nasyid ataupun lagu-lagu ketuhanan dia dah kembali dia orang kata dah naik balik. Dan makin naik contohnya macam lagu Raihan dengan Alif. Dengan Alif Nair. So benda tu menaikkan kembali industri-industri lagu. Cuma nyanyi sikit. Suruh nyanyi. Suruh nyanyi tak nak nyanyi. Dia tahu suka. Nyanyi sikit. Kalau tengok muka dah macam Hail Husaini kan? Hail Husaini. Kita boleh buat video klip bawang amai kejap lagi. Video klip terus. Okey, kejap tak apa. Macam bawang ni kita tahu pemalu. Tapi kalau nak tengok dia menyanyi, sebenarnya boleh tengok Instagram banyak sebenarnya dia menyanyi. Buat apa Brothers Voice tu pun ada juga. Tapi sebelum tu kita nak rehat seketika lah. Kita bagi tenang. Air tak ada kan? Itulah. Puasa. Tapi kejap lagi lah sebab kita, sebentar lagi kita akan berehat seketika. Tapi sebelum tu untuk anda yang nak share ataupun nak bersama dengan kita kali ini, anda boleh like kita punya page kita, 5 Bicara, dan juga Instagram kita kena like nanti tag iaitu bicara.inspirasi. Jangan lupa tag kita ramai-ramai ni. Tapi sebelum tu kita rehat seketika. Lepas ni kita kembali semula dalam Bicara Inspirasi. Baik, diam tak diam, lagi 10 minit je lebih kurang. Kita nak habis. Sekejap je kan? Nanti kita buat berdua lah. Program nanti kita buat berdua juga. tapi perasan tak perasan, masing-masing ada ikut tema masing-masing. Macam bukan warna kuning, gold ni kan? Ni mustard. Mustard. Ni first time sebenarnya saya pernah pakai color-color gini. Tapi biasa pakai coklat tahun lepas pakai grey. Grey. Yeah. Saya selalu pakai grey hitam gitu. Tapi ikut rumah lah. Ikut ya lah. Ni actually orang sponsor yang ni. So dia nak bagi color ni. Kata ni sesuai dengan kulit Madan ni kata. So jangan sebut kulit ada yang sensitif. Ada yang sensitif. Okey, jadi kita tahu cerita masing-masing saya rasa memang ada peminat-peminat sendiri. Okey, jadi untuk Bawan sendiri pun kita tanya adik kita dulu. Okey, Bawan, yalah
ramai sebenarnya yang suruh nyanyi lah, yang suruh apa, tapi tak apa, ikut. Kalau nak, nanti buat live dekat IG, okay? Mengaji pun dia malu juga sebenarnya, dia cakap sekarang secara live. Okay, jadi Bawan, kita tahu, yalah, ada ceritanya dulu 2007, eh? 2007 start masuk Mahat. Tahfiz. Okay, Mahat Tahfiz. Dah ada, beliau juga ada apa, Al-Quran yang ditulis sendiri, 30 juzuk. Jadi mana tu digunakan ke sekarang? Oh, sekarang saya simpan lah hasil tulisan tangan tu kan. Sebab di sekolah tu memang kalau nak hafal, nak orang kata tasmik, istilah dia tasmik. Kita baca depan ustaz kita, kita kena bawa apa tulisan tangan kita. So maksudnya satu muka surat tu kalau kita tak tulis, tak boleh tasmik lah maksudnya. Tak boleh baca depan tu lah. Ustaz takkan terima. So nak tak nak kita kena tulis lah kan. So bila kita dah habis hafalan 30 juzuk tu, kita secara automatik, secara tak sengaja, kita dah habis tulis tangan. So dari segi itu kita nampak lah kan. Contoh kita tulis tu, kita nampak apa yang hasil kita kan. So kita buatkan satu buku. Saya simpan dia di rumah lah. Di rumah. Bawa ni kan. Tapi sebenarnya itu cara, ialah saya ingat balik zaman sekolah dulu kan. Kita bila kita nak revise ke, kita buat revision ke, kita belajar macam bila kita tulis lebih senang ingat. Betul. So lebih cepat. Hafal lirik macam mana abang zaman ni? Macam tu juga. Itu tadi saya tanya dia macam mana boleh hafal kan. Saya dapat lirik seminggu pun betul. Belum tentu lagi bertegamu. Sama saya kalau dapat skrip, saya tak boleh sekarang ni suruh saya bantu. Kan, saya disebabkan sebut pasal sekolah tadi, minta maaf ya. Tolong agih-agihkan anak murid semua. Okey, cikgu suruh nulis. Kita lebih kurang, sambil-sambil kita sembang ni, kita ni lah. Tulis kata-kata inspirasi, memang tak boleh cakap lah sambil menulis, memang susah mereka nak bercakap saya rasa. Kata-kata inspirasi yang kita nak berikan kepada masing-masing, ada kata-kata motivasi kan, kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita. Tulis. Sambil tu, kita sembang-sembang, boleh? Boleh. Menyanyi ni pun boleh sambil duduk. InsyaAllah. Okey, jadi Mak Dan, kalau cerita pasal Malaysia ni dan career awak sekarang ni kan. Jadi selepas ni macam mana Mak Dan? Malaysia lagi ke ataupun nak menembusi pasaran-pasaran lain ke? Saya akan kekal dekat sini lah, dekat Malaysia lah. Nampak mungkin in the future bila Zain dah besar sikit, mungkin kita akan pindah balik ke sana. Mungkin buat 3 bulan sini, 3 bulan sana, 6 bulan sini, 6 bulan sana. Mana tahu apa yang datang kepada masa depan dah. Tapi plan sekarang ni memang kita kekal dekat sini dan akan teruskan dengan kerja saya hosting, macam ni. Hosting macam ni. Apa ni, acting, pelakon sikit-sikit ada. And then buat sharing talk dalam masjid ke, dalam universiti ke, banyak kita punya sharing, kita punya perjalanan kita punya macam mana kita boleh masuk Islam, macam mana kita boleh istiadat, macam kita boleh belajar. Siapa dengar tak abang angkat yang membantu bawa proses yang sebenarnya Islam. Abang angkat saya pun kahwin dengan orang Republic Czech. So hari itu saya memang dah dalam kepala saya Abang Zakaria. Tahu. Stop habis. So hari itu memang saya mikirlah saya nak masuk ke Islam. Dan hari itu dia cakap dia nak bawa that time his future wife lah untuk buat. So macam dia macam dah saya pergi sekali lah. So kita macam pergi mana boleh jatuh cinta tu dengan Islam. Sebenarnya saya daripada nanti kena tulis. Sambil-sambil yang lain ni sambil-sambil dengar cerita kena tulis. Dia pun syok dengar cerita. Sebenarnya saya daripada kecil sebenarnya saya percaya mesti ada sesuatu yang kira-kira yang wujud maha kuasa yang satu yang wujud betul yang wujud semua ni. Takkan dunia ni just tiba-tiba ada sekali ada kan. Tapi tak dapat jawapan dia dekat sana, dekat England. Tak dapat jawapan dia. Dan yang kita belajar pasal Christianity kat sana, banyak benda yang bagi saya tak logik. Bercanggah semua. Banyak benda yang macam katanya ni, okay, ambil contoh Jesus. Jesus adalah anak kepada Tuhan. Tapi dan macam mana Tuhan ada anak? Kalau Tuhan ada anak, mesti ada mak. Kalau ada mak, mesti ada ayah. Dan macam mana kalau... Jadi, tak logik lah. So, tapi itu yang saya ingat yang dulu-dulu pun ni. Tapi dah 10-15 tahun dah kira tutup semua bab-bab agama ni. Saya percaya mesti ada sesuatu tapi tak tahu. Tapi ke Malaysia. Kira-kira maksudnya 2013 tu lah segala-galanya merubah. 2013 tu maknanya saya dah rasa ready. Saya mungkin pada tahun 2011, saya dah sesini 2009, mungkin tahun 2011 tu saya dah
dah tanya dah diri sendiri, dah tanya dah mungkin saya ni seorang Muslim. Islam, seorang Muslim. Tapi belum ready lagi. Tapi tahun 2013, bila pangkat saya kata dia nak pergi, saya macam ni hari ni. Saya memang rasa betul-betul sedia dah sekarang ni. Dan pada masa tu pun saya dah bagi tahu dekat parents saya yang saya nak buat. Dan alhamdulillah memang dia terima. So macam mudah, dia nampak dah semua, semua mudah. Semua perjalanan dengan lancar, semua smooth je. Tak ada apa yang menghalang kita, tak ada apa yang menghalang sebenarnya. Tapi dugaan-dugaan mesti ada kan. Bila kita selepas kita masuk, kita nak belajar. Kuat tak kuat je lah itu kan semuanya. Cara kita nak hafal kan, kita nak belajar bab-bab dalam sembahyang, kita nak belajar Al-Fatihah apa semua. Saya tulis Al-Fatihah. Tulis tangan kidah saya. Saya tulis, lepas tu saya letak atas sejadah. Saya letak atas sejadah. Lepas tu saya solat, saya tengok dia. Saya solat sampai tengok dalam masa 2 minggu dah boleh hafal dah. Dan daripada situ kita boleh dapat sikit hari-hari lah kan. Itulah kita kena guna je hari-hari. Betul. Okey, tu cerita Mak Dan. Sambil tu, okey Mak Dan, part awak dah habis. Jadi silakan co-host kita tulis apa kata inspirasi. Yang lain tak sempat kita boleh nampak ni. Okey, jelah cerita pasal Bawan. Bawan juga kaitan, ialah awak, kita tahu Al-Quran dah pun berada di hati pada kecil, lepas tu dengan ambil perubatan lagi, lepas tu dengan kerja awak lagi imam semua. Jadi macam mana semua ni digunakan dalam kehidupan awak sekali jalan ni? So bagi saya Al-Quran ni adalah orang kata sumber ilmu kepada semua. Sumber ilmu pada kehidupan kita. So tak boleh nak kita bezakan. Sekarang orang pisahkan antara sains dan agama kan. Contohnya orang yang ambil bidang-bidang doktor ni, orang tak boleh belajar agama. Bukan tak boleh, maksudnya tak belajar agama. Dia tak sama ke perubatan Islam dan perubatan moden ni boleh disekalikan? Dia sebenarnya bawah satu payung yang sama, ilmu tu daripada perubatan ni. Kita nak treat orang kan, kita nak rawat orang. Tapi kaedah dia mungkin kita punya approach dia berbeza. Tapi dia punya tujuan ni samalah kan. Jadi bagi saya Quran ni dia adalah sumber ilmu pada semua. Nak jadi apa pun, nak jadi ustaz ke, nak jadi pelakon, penyanyi ke, yang penting atas tu Quran, agama kita kan, bawah tu. So, tapi sekarang ni kita pisahkan, kan? Yang sains kita pisahkan, agama kita pisahkan. Sebab tu kadang-kadang kita ada label-label, orang yang jadi doktor ni tak kurang ilmu-ilmu agama. Sebab tu banyak masalah yang berlaku sekarang ni kan, sebab kurangnya asas lah. So bila kita, orang kata asas kukuh kan, banyak payung, asas kukuh. Bila bawah-bawah cabang-cabang tu kita nak masuk bidang apa sekalipun, benda tu akan terjalan, terarah dalam kepada kebenaran. Itulah yang itu saya rasa. Itu cerita Bawan sendiri. Okey, jadi saya nak nampak masa kita pun dah ni. Bawan tolong tulis apa kata-kata motivasi itu. Abang Zaman ni sila tampilkan apa kata motivasi kepada penonton. Oh ya, saya dah tulis. Tulisan ni cantik tak cantik? Oh, tulisan. Tapi saya tulis dalam bahasa putih, tak apa. Tak apa. Silakan ini. Apa tu? Impossible is possible. Jadi macam mana tu? Maknanya pada saya lah. Sebab satu benda yang mungkin kita rasa mustahil. Mustahil lah untuk kita nak dapat kan, ataupun terlalu sukar lah kita nak perolehi kan. Disebabkan mungkin sebab kekurangan diri kita ke, kita rasa macam kita tak boleh nak capai ke apa kan. Tapi sebenarnya boleh dilakukan. Sebenarnya boleh. Macam saya inspirasikan dari segi kalau boleh saya kongsi dekat sini dari segi saya punya masalah dulu, di mana saya rasa macam satu perkara yang sangat mustahil lah untuk saya nak kembali sihat. Okey, jadi kita pun dah ni kita tunjukkan je apa kata-kata Bawan. Jangan putus asa, sebar kebaikan dalam kehidupan. Itu dia, tunjukkan masing-masing ni. Okey, jadi nak tahu apa cerita menarik lagi mengenai mereka punya kata-kata inspirasi ni, boleh saksikan di Instagram kami iaitu di bicara.inspirasi. Jangan putus asa daripada Mak Dan, sebar kebaikan dalam kehidupan daripada Syazwan. Impossible is possible daripada Zamani Ibrahim. Jadi kita ucapkan terima kasih, selamat Hari Raya kepada Mak Dan, Syazwan, Abang Zamani dan juga Alunan. Okey, Alunan Baskar, terima kasih. Selamat Hari Raya, terima kasih dan jumpa lagi pada minggu hadapan dalam Bicara Inspirasi.